Berikut ini deretan pria yang pernah dekat dengan Ayu Ting Ting. Siapa saja? Namun sebelum lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya jika sudah. Mari simak video berikut ini. Ayu merupakan putri sulung dari pasangan Abdul Razak, lahir pada tanggal 3 Juni 1962 dan Umi Kalsum lahir 4 Oktober 1972. Ia juga memiliki seorang adik perempuan bernama Ashifa Nuraini, lahir 11 Juni 1996. Ayu menikah dengan Henry Baskoro Hendarso yang akrab disapa sebagai Angie pada tanggal 4 Juli 2013. Dan pada 28 Desember 2013, ia melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Bilqis. Asmara penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kerap menjadi sorotan. Bahkan usai bercerai dengan mantan suaminya, Henry Baskoro Hendarso, pada tahun 2014. Dia kerap dikabarkan dekat dengan beberapa pria. Ayu Ting Ting juga sempat akan menikah lagi pada tahun lalu. Namun pernikahan tersebut gagal digelar. Lantas, siapa saja pria yang pernah dekat dengan pelantun Sambalado itu? Berikut daftarnya. Di urutan pertama, ada Raffi Ahmad. Rumor kedekatan keduanya sudah berhembus sejak lama. Hal tersebut lantaran Raffi dan Ayu terlibat dalam satu program televisi yang sama. Keduanya pun kerap menunjukkan kedekatan mereka. Meski rumor tersebut santer terdengar, tetapi baik Ayu dan Raffi tidak pernah membenarkan bahwa ada hubungan spesial di antara mereka. Selanjutnya yang kedua ada Tara Budiman, yang juga sempat dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Rumor kedekatan mereka sempat ramai diperbincangkan. Bahkan Tara Budiman disebut-sebut sempat memberikan buket bunga kepada biduan asal Depok itu. Namun kabar kedekatan ini tenggelam karena Tara Budiman akhirnya menikah dengan Gia Sadikah yang masih memiliki ikatan keluarga dengan Raffi Ahmad. Kemudian ada Sahir Syekh, aktor tampan asal India yang sempat diisukan menjalin hubungan spesial dengan Ayu Ting Ting. Rumor kedekatan ini berawal dari keduanya yang terlibat dalam satu program televisi yang sama. Sama dengan rumor lainnya, kabar ini pun terhempas begitu saja. Dan Sahir Syekh memilih jalin kasih lalu menikah dengan perempuan asal India, Ruchika Kapoor. Di urutan berikutnya ada Didi Riyadi. Hubungan Ayu Ting Ting dengan Damber Elemen ini berlangsung pada tahun 2020. Rumor kedekatan mereka sempat santer lantaran Didi Riyadi datang ke rumah Ayu Ting Ting untuk memberikan kejutan ulang tahun. Berikutnya ada Adit Jayusman, menjadi salah satu pria spesial yang berhasil mengisi hati Ayu Ting Ting. Tak sekedar rumor, Ayu dan Adit menjalin hubungan spesial dan hendak melangsungkan pernikahan pada Februari 2021 silam. Tetapi sayangnya, jelang pernikahan, hubungan keduanya harus kandas dan keduanya batal menikah. Terakhir ada Ivan Gunawan, yang terang-terangan kagum dengan sosok Ayu Ting Ting. Keduanya bahkan sempat diisukan menjalin pernikahan siri. Namun, kabar itu terhempas begitu saja dan keduanya kerap diidolakan berjodoh oleh netizen.